Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI belakangan menjadi sorotan, bukan saja dari masyarakat, namun juga beberapa partai politik, salah satunya adalah P3. Pasalnya suara partai yang diketuai Kaesang Pangarep itu tiba-tiba melonjak tajam hingga mencapai 3,13% dalam waktu singkat. Dikutip dari tribunis.com, meski data yang masuk sudah 65,9%, PSI belum menembus ambang batas parlemen yakni minimal 4%. Namun PSI sudah menduduki peringkat ke-10 partai dengan perolehan suara tertinggi saat ini. Berikut 3 provinsi penyumbang suara terbesar PSI menurut real count sementara. Jika dilihat dari suara pemilih, maka perolehan suara tertinggi PSI datang dari Jawa Timur. Dapil Jawa Timur 6 menyumbang suara terbesar PSI yakni 116.488 suara. Kemudian disusul DKI Jakarta 2 yang memberikan suara 88.277. Lalu Jawa Tengah 5 dengan 87.374 suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.